Erick Thohir, sebut presiden selanjutnya adalah orang Jawa, telak, tampar, kadrun gurun, yang keturunan Yaman. Masa 2024 bukan sesuatu yang menarik ya untuk saya cerita secara pribadi. Mm-mm. Dalam arti orang di sini aja masih banyak kerjaan. Mm. Ya belum tentu berhasil. Udah mikir ke sana. Mm. Saya rasa presiden 2024 kok feeling saya tetap orang Jawa. Diri juga lah. Kalau kau bukan orang Jawa, jangan terus. Nah, ini yeah, ano, yeah. Ini ano, oh, yeah. Bicara fakta antropologinya, yes, begitu. Antropologi, yeah, Anda, yes, antropologi. Mm-hmm. Ya itu. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi. Udah lupain deh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Berbicara mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Erick mengatakan bahwa dirinya mustahil menjadi presiden di 2024 sebab ia bukan orang Jawa. Menurut Erick, presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 dipastikan mereka yang berlatar belakang dari Jawa. Hal itu dikatakan Erick dalam acara Road Target 20 bersama himpunan yang digelar secara virtual Selasa 25 Oktober 2022. Leadership siapapun yang nanti kepilih menjadi presiden, ya yang pasti bukan saya, karena presiden berikutnya orang Jawa, ya kan? Ujar Erick. Pernyataan dari Tauhid ini sangat menohok bagi pemimpin keturunan Yaman, bukan pribumi dan bukan Jawa. Tahu sendiri kan siapa dia? Kita memaksakan diri kita sakit hati, yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Bila ya seharusnya dia yang bervisi paling sesuai dengan kebutuhan bangsa, ini saat ini adalah yang layak kita pilih. Dia yang cocok dengan arah dunia sedang bergerak adalah sosok ideal pemimpin kita di 2024. Tapi Yaman juga berhak mencalonkan diri jadi presiden kok, dengan catatan ada partai yang mengusungnya dan rakyat Indonesia memilihnya. Sebetulnya tidak penting seorang tokoh dari mana, selama kinerjanya istimewa, sudah pasti rakyat bakal terpikat dan terpesona. Memang, kalau dipikir-pikir, asal-usul ini bisa menjadi salah satu hantaman yang cukup keras bagi lawan politik, yang simpatisannya kelak jika menggunakan politik identitas. Tak ubahnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diserang habis-habisan oleh para pendukung lawan politiknya di DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Politik identitas itu begitu kental, sampai akhirnya Ahok harus menerima kenyataan pahit hingga masuk penjara. Kembali ke pernyataan Erick Thohir soal siasatnya di 2024, presiden berikutnya orang Jawa. Boleh percaya atau tidak bahwa kepercayaan masyarakat Jawa terhadap mitologi tentang siapa sosok calon pemimpin bangsa ini telah dibakar ke dalam kosmologi politik. Orang-orang Jawa walaupun sebagian besar mitos dan klinik yang diyakini oleh orang Jawa tidak bisa dinalar dengan akal sehat, dan logika nyatanya sebagian mitos dan klinik yang dipercaya orang Jawa tersebut sudah terbukti kebenarannya. Yang jelas, siapapun di antara nama itu yang kelak terpilih, selain dia memang harus karena faktor penerus Jokowi untuk menjemput asa 2024, dia juga harus menjadi sosok yang memiliki aspek kunci sebagai pendamai sesama anak bangsa. Dia harus mampu membangun jembatan demi menyatukan warga negara yang terbelah dan tercerai berai hanya karena pilihan politik mereka yang berbeda. Salah satu potensi cakar-cakaran adalah Islamofobia. Dan negara-negara barat memberi sinyal bahwa Indonesia masih. Itu mereka membuat persepsi supaya kita sekarang ada pelarangan orang melaksanakan syariatnya di sini, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Gak ada kan? Semua silakan saja. Berbicara mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024,
Erick mengatakan bahwa dirinya mustahil menjadi presiden di 2024 sebab ia bukan orang Jawa. Menurut Erick, presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 dipastikan mereka yang berlatar belakang dari Jawa. Hal itu dikatakan Erick dalam acara Road Target 20 bersama himpunan yang digelar secara virtual Selasa 25 Oktober 2022. Leadership siapapun yang nanti kepilih menjadi presiden, ya yang pasti bukan saya, karena presiden berikutnya orang Jawa. Ya kan, ujar Erick. Pernyataan dari Tauhid ini sangat menohok bagi pemimpin keturunan Yaman, bukan pribumi dan bukan Jawa. Tahu sendiri kan siapa dia? Kita memaksakan diri kita sakit hati, yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Bila ya seharusnya dia yang bervisi paling sesuai dengan kebutuhan bangsa. Ini saat ini adalah yang layak kita pilih. Dia yang cocok dengan arah dunia sedang bergerak adalah sosok ideal pemimpin kita di 2024. Tapi Yaman juga berhak mencalonkan diri jadi presiden kok, dengan catatan ada partai yang mengusungnya dan rakyat Indonesia memilihnya. Sebetulnya tidak penting seorang tokoh dari mana, selama kinerjanya istimewa, sudah pasti rakyat bakal terpikat dan terpesona. Memang, kalau dipikir-pikir, asal-usul ini bisa menjadi salah satu hantaman yang cukup keras bagi lawan politik yang simpatisannya kelak jika menggunakan politik identitas. Tak ubahnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diserang habis-habisan oleh para pendukung lawan politiknya di DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Politik identitas itu begitu kental sampai akhirnya Ahok harus menerima kenyataan pahit hingga masuk penjara. Kembali ke pernyataan Erick Thohir soal siasatnya di 2024, presiden berikutnya orang Jawa. Boleh percaya atau tidak bahwa kepercayaan masyarakat Jawa terhadap mitologi tentang siapa sosok calon pemimpin bangsa ini telah dibakar ke dalam kosmologi politik. Orang-orang Jawa walaupun sebagian besar mitos dan klinik yang diyakini oleh orang Jawa tidak bisa dinalar dengan akal sehat dan logika nyatanya sebagian mitos dan klinik yang dipercaya orang Jawa tersebut sudah terbukti kebenarannya. Yang jelas, siapapun di antara nama itu yang kelak terpilih, selain dia memang harus karena faktor penerus Jokowi untuk menjemput asa 2024, dia juga harus menjadi sosok yang memiliki aspek kunci sebagai pendamai sesama anak bangsa. Dia harus mampu membangun jembatan demi menyatukan warga negara yang terbelah dan tercerai-berai hanya karena pilihan politik mereka yang berbeda. Salah satu potensi cakar-cakaran adalah Islamofobia. Dan negara-negara barat memberi sinyal bahwa Indonesia masih. Itu mereka membuat persepsi supaya kita sekarang ada pelarangan orang melaksanakan syariatnya di sini, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Gak ada kan? Semua silakan saja. Berbicara mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Erick mengatakan bahwa dirinya mustahil menjadi presiden di 2024 sebab ia bukan orang Jawa. Menurut Erick, presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 dipastikan mereka yang berlatar belakang dari Jawa. Hal itu dikatakan Erick dalam acara Road Target 20 bersama Indonesia Tanah.